Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi kepada semua yang menonton pada hari ini. Apa khabar? Apa khabar semua? So tajuk kita hari ini, cuba tengok depan ni. Tajuk kita adalah Transformer. Okey, kepada semua yang baru saja menonton, selamat datang cikgu ucapkan ya kepada siapa yang baru saja menonton. Okey. Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, hai kepada siapa yang baru menonton. Okey. Tulislah kat ruangan komen. Hai cikgu. Hai awak semua. Sihat ke hari ni? Okey. So, hari ini kita akan membincangkan topik bahasa Melayu. Okey, kita pergi kepada bahasa Melayu. Mungkin anda tak berapa nak dengar. Mungkin siapa yang pertama kali dengar. Sebenarnya anda pun tajuk ni ada ya. Ada dalam buku. Okey. Tajuk kita hari ni tu dia, Nur Alia. Hai cikgu, hai Alia. Okey. Alia puasa ke hari ni? Harap-harap puasa lah ya. Sekejap lagi azan zuhur, jangan buka lagi. Tunggu azan maghrib. Okay, so sekarang ni tajuk kita adalah Transformers. Transformer? Betul ke cikgu nak ajar Transformer? Awak semua pernah dengar ke cerita Transformer? Best tak? Hai Lilian, hai. Okay, kalau anda pernah dengar Transformer, maksudnya anda pernah dengar perkataan ayat transformasi. Pernah dengar ayat transformasi? Kalau pernah tulis kat ruangan komen. Kalau tak pernah, cakap je tak pernah lah cikgu, ayat transformasi tu apa? Okey. Hari ni berkaitan dengan ayat. Cikgu nak terangkan tentang ayat. Ayat apa? Bukannya ayat penyata. Bukan-bukan yang itu, bukan. Cikgu nak terangkan golongan ayat hari ini. Hai, Cornes O'Neill. Hai. Okay. So, Transformer tu cerita ya. Cerita robot-robot. Tapi cikgu tak nak cerita yang robot-robot tu. Cikgu nak cerita tentang ayat transformasi. Cikgu nak ceritakan tentang ayat ya. Yang ini nanti kita sambung. Habis live boleh tengok cerita Transformer. Okey. Untuk pengetahuan awak semua ya. Okey, untuk pengetahuan anda yang sedang menonton. Okey. Ayat biasanya akan terdiri daripada dua golongan. Dua golongan ayat. Okey. Ada dua golongan ayat. Okey, yang pertama ni, bila awak nak buat satu ayat, pastikan ayat tu kita kena tahulah ayat tu golongan apa, apa yang perlu ada, okey? So, yang pertama golongan ayat adalah ayat transformasi. Ataupun saya tulis je ayat A transformasi. Okey. Yang kedua, ayat inti. Ayat inti. Pernah dengar tak? Hai, Suzanti Yudin. Ini golongan ayat ya. Kita ada ayat transformasi, ada ayat inti. Okey, cikgu nak terangkan apa dia ayat transformasi ni. Okey, awak Salif. Hai. Hai Salif Nakio. Okey, selamat datang, selamat menonton. Hari ni cikgu nak terangkan golongan ayat. Mungkin kamu tak pernah dengar ya ayat transformasi dengan ayat inti. Sebenarnya anda pernah belajar, mungkin lupa. Okey. So, ayat transformasi ni, dia adalah ayat yang orang kata sama ayat tu, tapi ada perubahan. Perubahan dari segi maksud. Contoh, cikgu datangkan contoh.
Ni ayat transformasi, ayat inti. Dua sahaja ya. Dua sahaja. Okay. So, ayat inti macam biasalah kita makan curry puff. Curry puff inti daging. Curry puff inti ayam. Curry puff inti kentang. So, inti tu maksudnya dalam. Penuh dengan kata dasar eh. Okay. Ayat yang orang kata ada banyak kata dasar. Tapi tak apa. Kita pergi kepada transformasi dahulu. Okey, yang ayat transformasi ni, okey? Cikgu datangkan contoh, cikgu kata apa? Dia adalah ayat, tapi dia akan berubah dari segi maksud. Sebagai contoh. Okey. Ini contoh yang pertama, Salina ke perpustakaan. Okey, ini ayat dia, ayat yang pertama. Okey, cuba anda baca. Salina ke perpustakaan. Mulut cikgu. Salina ke perpustakaan. So ayat ini adalah ayat penyata. Tetapi apabila kalau kita dengar, Salina ke perpustakaan, itu adalah ayat orang kata statement. Tapi apabila dia tambah sahaja, okey, dia tambah sahaja, dia tambah sahaja tanda soal, nada dia akan berubah. Dia akan jadi Salina ke perpustakaan, maksudnya dia nak bertanya. Sedangkan kalau ayat tanya yang sebenar, dia kena ada, ni, depan ni mesti ada kata tanya. Sebagai contoh, adakah Salina ke perpustakaan? Adakah Salina ke perpustakaan? Barulah ayat tu adalah ayat tanya. Kalau tak ada, tak ada ni, orang akan sebut ini adalah ayat penyata. Kita nak bagi tahu kat orang. Salina ke perpustakaan? Kan? Salina ke perpustakaan. So maksudnya itu ayat penyata. Kita nak bagi tahu ke orang. Tapi kalau cara kita sebut Salina ke perpustakaan, so dia macam ayat tanya. Jadi walaupun ayat tu sama, tapi dia berubah dari segi maksud. So maksud kat sini adalah untuk bertanya. Faham ya? Okay, faham ya? Okay. So, ada tak contoh lain? Ada, cikgu datangkan contoh lain. Okey. Cuba anda baca ayat ni. Simple sahaja. Datanglah ke sini. Datanglah ke sini. Jadi nada tu dia akan memainkan peranan Datanglah ke sini. So bila awak sebut datanglah ke sini Ahmad, so macam kita just bagi tahu kan. Kita bagi tahu kat dia datanglah sini Ahmad. Macam kita nak ajak dia dengan baik. Tetapi ayat ini boleh berubah kepada ayat perintah. Datanglah sini. Datanglah ke sini. So, bila dia naik nada tinggi, dia akan jadi ayat perintah. Okey? Tu dia. Intonasi. Yes, betul Jonathan, betul. Okey? Sebab itu kita sebut dia sebagai ayat transformasi. Dia akan transform. Kejap jadi ini, kejap jadi itu. Macam cerita Transformer lah kan. Kejap jadi kereta buruk, kejap jadi robot. Kan? Itulah cerita Transformer. Berubah-ubah macam tu juga. Walaupun dia sama, tapi dia berubah dari segi penggunaan dia. Maksud dia tu pun akan berubah. Walaupun ayat yang sama. Faham ya? Kalau faham tulis kat ruangan komen. Kalau tak faham cikgu akan ulang balik. Okay? Inilah dia ayat transformasi. So kita nak pergi kepada ayat inti. Kan?
Ah, cikgu sebut tadi inti kari, inti daging kan, kari pap, inti ayam, inti apa lagi, kari pap, inti sarden. Ah, sedap kan? Okay, so kita nak pergi kepada ayat inti pula. Okay, tadi ayat transformasi dah. Kita nak pergi pada ayat inti. Okay, so ayat inti ni orang kata kalaulah kita sebut ayat, dalam ayat tu ada pola apa? Ada pola. Pola inti. Pola. Okey, dia mesti ada pola. Okey, macam tadilah kari pap inti daging, mesti ada daging. Yang ini ayat inti mestilah ada pola. Okey? Okey, alhamdulillah yang mana dah faham tu alhamdulillah. Okey, selamat datang Adam Farid. Yang lain alhamdulillah faham. Okey, sebab apa kena belajar ni? Sebab cikgu nak anda kenal pasti ayat anda. Bila ayat dah cantik, baru boleh buat karangan yang gramatis. Kan? Guna ayat yang bombastik. Okey. So, kita pergi kepada ayat inti ya. Ayat inti dia kena ada pola. Apakah pola dia? Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, takut keliru lah kan? Ayat transformasi bukan? Okey, saya dah padam ya ayat transformasi. Takut kawan-kawan kita keliru. Okey. So, antara pola dia adalah okey. Yang pertama adalah frasa nama dengan frasa nama. Frasa nama dengan frasa sendi, frasa nama, frasa kerja. Ada kita? Frasa adjektif. Okey. Ini ayat inti, macam cikgu cakap tadi, ada inti daging, ada inti kari pap, inti sarden. So ini pola dia, pola. Kita sebut ni sebagai pola ayat. Okey. Apakah FN? FN ini adalah frasa nama. Frasa nama. Ni cikgu tulis nama. Frasa nama. Awak-awak kat rumah tahu tak frasa tu apa? Cikgu nak tanya, frasa tahu tak frasa tu apa? Dia kadang-kadang dia tak tahu. Pelajar selalu cakap, cikgu, frasa tu ayat cikgu. Hey, betul ke frasa tu ayat? Cikgu nak tanya ni yang sedang menonton. Salif, Alia, Adam. Apa itu frasa, sayang? Apa maksud frasa? Ramai ni ramai yang sedang menonton ni. Apa maksud frasa? Okey, untuk pengetahuan anda, kalau ayat, ayat tu ayat yang penuh. Okey, ayat yang penuh. Okey, frasa ni biasanya dia datang daripada predikat yang pendek-pendek. Okey? Perkataan yang satu, perkataan ni inti ayat, perkataan tu nama, itu perkataan. Kalau frasa dia ada dua atau tiga. Contoh macam rumah itu, adik kamu, itu frasa. Kalau ayat, adik saya bernama Ali, itu ayat. Okey? Jangan tertukar. Okey, so dalam tu dia ada frasa nama, ada frasa sendi, frasa kerja, frasa adjektif. Ini adalah ayat inti. Okey, bila anda jumpa satu ayat, dia ada kata sendi. Ada kata sendi, so dia adalah frasa sendi. Kalaulah dia ada kata kerja, dia datangnya daripada frasa kerja.
Kalaulah ada adjektif, yang kata adjektif mestilah dia daripada frasa adjektif. Okey? Itulah dia. Ayat inti. So, cikgu harap awak semua kat rumah jangan tertukar mana satu transformasi, mana satu inti. Okey? Okey, cikgu datangkan ni. Sebelum kita berakhir kelas, cikgu datangkan . Cikgu nak awak tahu yang mana satu frasa nama, mana satu frasa sendi, mana satu ayat frasa kerja, frasa adjektif. Cikgu bagi latihan, cuba kamu buat. Okey? Okey, cuba buat. Apakah pola bagi ayat inti ini? Apakah pola dia? Okey. Apakah pola? Nak tengok pola senang je. Tengok subjek, tengok predikat. Okey. Dalam sini, Suresh. Suresh. Ini adalah subjek. Okey, Suresh kata nama. Betul? Nama orang. So, dia adalah frasa nama. Anggota kadet. Frasa nama. So, ini adalah FN tambah FN. Senang kan? Okey, cikgu bagi yang kedua. Cikgu bagi yang kedua. Okey, cuba buat. Cuba buat. Okey, Hani cuba buat. Jasli ke hospital. Apakah dia? Apakah pola yang ada dalam ayat ini? Jasli ke hospital. Macam cikgu cakap tadi, bagikan dia. Okey, kita bagikan dia. Okey, Jasli nama orang. Dia adalah FN. Ke hospital? Adjektif ke, kata kerja ke, sendi? Yes, sendi. Frasa sendi. Sebab apa? Sebab dia ada ke. Ke ni adalah kata sendi. So, dia adalah frasa sendi. Okey. Boleh ya? Yang seterusnya cikgu bagi yang ketiga. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Mana dia subjek? Apakah pola dalam ayat ini? Okey, kita cari mana subjek bayi ini. So, dia adalah frasa nama. Bayi kan? Kata nama. Okey, comel sekali. Comel. Comel adalah kata sifat. Betul? So, kata sifat adalah apa? Kata adjektif. So, dia adalah frasa adjektif. Okey? Jonathan, FNFK. Okey? Ni adjektif. So dia adalah FA. Okey? Ni FA ya sebab adjektif. Adjektif ni kata sifat. Comel, cantik, handsome. Itu semuanya kata sifat. So dia kalau dalam bahasa Melayu kita tak sebut sifat dia, kita sebut adjektif. Okey? Dan yang terakhir, cuba buat. Okey. Okey. So sini adalah yang terakhir. Okey, kita cari subjek. So, ini adalah subjek. Jadi, dia adalah FN. Okey. Frasa nama mereka. Dan predikat dia adalah
FK, kata kerja. Di manakah kata kerja dia? Berbincang. Okey? So dia adalah frasa kerja. Jonathan, ini baru betul FK. Baru betul frasa kerja sebab ada kata kerja. Okey? Senang sahaja ya. Kita ada empat sahaja pola. Adjektif, frasa nama, adjektif, sendi dan kata kerja. Empat sahaja. Okey? So, pastikan anda kalau nak buat karangan, pastikan ayat kamu ini terdiri daripada empat pola. Okey? So, barulah karangan awak tu nampak lebih menarik jika tata bahasa anda ditulis, dibuat dalam ayat yang betul. Pastikan elakkan semua segala kesalahan tata bahasa. Barulah kita boleh buat karangan yang baik. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap anda semua dapat manfaat yang sama. Dapat manfaat untuk tingkatkan penguasaan bahasa Melayu kita. So, selamat berpuasa kepada semua. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Kalau nak rancangan ataupun nak program yang lebih lanjut tentang PTTI, boleh tengok sahaja di page FB PTTI dan Jom Nak Skor. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.